Inilah video yang viral di media sosial saat Paspampres mengamankan seorang ASN yang menerobos kerumunan Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan sesi wawancara bersama awak media di depan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat seorang ASN tiba-tiba masuk dalam barisan yang membuat Presiden terkejut. Beruntung Paspampres yang berada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut ke sebuah ruangan. Pria yang nekat menerobos pengamanan Presiden diketahui bernama Mahyudin untuk menyampaikan keluh kesahnya karena sejak 7 tahun tak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mahyudin berharap Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan permasalahan yang telah 7 tahun dialaminya. Saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara. Terkait dengan perkembangan waktu, di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan. Kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Sementara itu kedatangan Presiden Joko Widodo ke rumah sakit daerah Kabupaten Konawe untuk melihat kondisi rumah sakit. Jokowi ingin memastikan pelayanan di RSUD Konawe berjalan dengan aman dan lancar. Program CT scan sama CAT lab. Saya ingin melihat, Pak Menteri sudah ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, kesiapan ruangannya. Dan tadi Pak Dirut Rumah Sakit, Pak Bupati sudah menyampaikan, Pak Gubernur akan menyiapkan. Usai melakukan kunjungan ke RSUD Konawe, Presiden RI kemudian melanjutkan kunjungan kerja di Waipai, Konawe untuk meresmikan Bendungan Ameroro. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Pebiyono Taming, iNews melaporkan.